gak mau catatan terakhir kita di sekolah ini tuh kosong, men. Ini kesempatan terakhir kita buat ngeband bareng-bareng. Nih pensi gue, gak akan ada band jelek yang main 4x4 aja gak pernah gemes. Kuno. Oke, langsung aja kita tanya ke Kak Sarah. Okay. Kak Sarah, pernah gak pernah izin ke toilet tapi malah ke kantin? Pernah dong. Kenapa tuh? Karena lapar, belum makan, jadi izinnya ke toilet tapi ke kantin. Oke, cakep. Kalau Kak Dirgam nih, pernah gak pernah izin ke toilet tapi malah ke kantin? Pernah dong pasti. Soalnya waktu itu lapar kan. Lapar banget. Terus kayak, aku izin, gak boleh. Jadi udahlah toilet aja. Iya benar, karena lebih baik kita minta maaf kan daripada lebih baik minta izin. Maaf daripada minta izin. Betul, cakep. Pertanyaan kedua. Biar gak pindah-pindah kita di sini dulu ya. Pernah gak pernah pingsan pas upacara? Gak pernah. Karena kuat. Tubuhku kuat. Nah, iya. Cakep. Kalau Kak Beatrix nih, Kak Beatrix, Kak Sarah. Aku gak pernah. Kenapa tuh? Gak tau kenapa ya. Kayak kamu kuat aja gitu. Iya, emang kuat aja gitu. Kuat aja kayak udah sarapan banget gitu. Iya. Tapi pernahnya ngapain tuh pas upacara? Main sih di belakang gitu, di barisan belakang. Ngobrol gak gitu berarti, ya? Iya, ngobrol-ngobrol. Ketau ke TV, iya. Gak ngikutin upacara. Biasa, namanya juga cewek-cewek asis, iya, paling berisik di belakang. Lanjut lagi, pertanyaan ketiga. Pernah gak pernah berantem di sekolah? Berantem, pernah dong. Aku berantem sama laki-laki malah. Saya... Jagoan kita, bro. Kenapa tuh kok berantem? Soalnya ngeselin cowoknya. Nyari gara-gara sama saya. Wih. Kasih gue yang tongkrongan kami. Bukan tongkrongan pecundang. Keren banget kayak, sorry. Mantap, Kak Sarah. Mas Dirgam, pernah gak pernah berantem di sekolah? Pernah. Baru aja kemarin, beberapa hari lalu. Mantap! Ampun. Kenapa tuh kok boleh tahu? Karena cewek? Enggak lah. Gara-gara masalah sepele, Kak. Oh, sepele. Sepele banget. Cuman dibesar-besarin. Jadi kita... Berantem. Tapi kita wise dan mature, jadi kita selesain di situ. Ini baru namanya laki, bos. Laki! Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Pernah gak pernah pura-pura sakit di UKS? Oh, pernah dong, Kak. Pernah. Kenapa ini tuh? Kayak seminggu yang lalu tuh kayak lumayan sering malah. Oh, lumayan sering. Karena ngantuk, Kak. Ngantuk, capek. Capek, aku begadang. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada artinya. Terus aku kayak, yaudah aku UKS aja izin sakit gitu. Oh, iya. Tidur, enak kan ada pada AC-nya, ada kasur. Daripada di kelas tidurnya gini kelas, kan. Iya. Sakit. Bener, mending di UKS. Mending di UKS. Kak Sarah, gimana nih? Pernah nggak pernah pura-pura sakit di UKS? Aku nggak pernah, karena UKS sekolahku panas. Panas! Lebih enak di kelas. Adem ya? Iya, adem. Biasanya kalau tidur di kelas tuh tumpuk tiga atau kayak di meja aja gitu? Di lantai. Di lantai, iya. Jamaah gitu ya? Iya, jamaah. Jamaah! Hey! Oh, jamaah! Hey! Bawa karpet di rumah soalnya. Niat dulu sekalian nambah, Kak, bawa selimut gitu. Takut nanti besok bawa. Cakep. Pertanyaan kelima, pernah nggak pernah bawa contekan pas ujian? Pernah dong. Itu kenapa tuh? Ini bisa di hide dari guru-guru nggak? Ya nggak tahu. Soalnya guru sekolahnya mereka juga pernah. Soalnya kan anak sekolah namanya juga kan manusia, jadi pengingatannya kayak berkurang gitu. Asyik. Jadi reminder ya? Iya, reminder. Ingat, contekan itu bukan buat nyontek, tapi reminder. Reminder, benar. Oke, kita tanya ke Mas Dirgam. Pernah nggak pernah bawa contekan pas ujian? Pernah. Tapi sejauh ini effort aku bawa contekan kayak misalnya cuci tangan, terus penghapus gitu. Oke. Okay. Gak pernah. Berhasil, Kak.
Kalau ketahuan ya? Enggak ketahuan juga. Emang enggak kepake aja yang aku tulis. Jadi kayak percuma aja gitu aku tulis kan susah gitu baca, ya beda. Mungkin besok kayak lebih nanya kisi-kisi ke kelas lain kalau zaman dulu. Jangan lupa mikro fotokopi itu. Lanjut pertanyaan ke-6. Pernah nggak pernah bikin PR di kelas? Pernah, baru kemarin. Wow, fresh. Udah lewat deadline ya, jadi aku buru-buru kerja di kelas. Nggak apa-apa, pelajaran apa tuh waktu itu kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Bikin cerita ya? Enggak, bikin dramatisasi puisi. Wajar, mantap. Kak Sarah, pernah nggak pernah bikin PR di kelas? Pernah dong. Karena kalau bikin PR cepet-cepet itu lebih niat. Kalau bikin di rumah kan karena kan the power of kepepetnya sih. Iya benar. Otak kita lancar gitu. Yes. Benar. Setuju. Mantap. Jadi begitu guys, jawaban dari para cast kita ini, catatan cast sekolah dari Kak Sarah dan juga Kak Dirgam. Jadi sekian dari kita dan kalian bisa mengkonklusikan kayak mereka rajin dan pintar banget kan. Oke, sekian dari kita. See you di another. Pernah enggak pernah?